Tak boleh. Pak. Motor kur gaya-gaya tok di motor mana? Orang urip mah. Orang urip. Urip lah. Ngalor ngidul kok. Karman di oh sus cuma lagi channel mantok gue nak mau minta hadiah dulu man ini man adan man nanti bar makan siang gue nuyuh sambung lagi mau sambung kok sambung kok ya, ya nanti sambung ini kita dapat bonus ya sorry kenyang mbak motorku ngalamat ini agar cekel mbak gue ingin ini yes bisa kata diangkut iki. Engko kenang yo mengalas ya, Man. Iya. Aku herping, Mbak. Sing mesti iki plat nomere, Man. Apa nek? 3392 engko metu. Aduh, apa lu anggere ana apa kan paling seneng. Plat nomeran, Man. Apa, Man? Ini tadi dari kandang ke sini terus katanya Mbak Beng mau dikasih oleh-oleh lu, Man. Apa tuku lu, Man? Hah? Tuku apa dikasih oleh-oleh gitu lu maksudnya lu, Man? Saya penting jangan bawa motornya ini. nek burung tak kasih. Soalnya masih bisa nyetak lagi sih. Ini kayaknya aku udah agak deg-degan ya Mbak Beng numpak nih ra glemeden ya, waduh. Ancuk. Kalau lebone aku mah. Tak sangonin burung aja, Mbak, jangan motor, Mbak. Wes kono wae. Tak sangonin burung aja ya. Oke siap Mas. Nah, tapi ingat ya jangan buat pakan ulo loh. Ini karena ini sebetulnya mahal, tapi buat Mbak Gueng gratis. Amin. Panci kita kan mesti gatel. Yang pertama adalah MKH. MKH itu apa Mas? Merah kalung hitam. MKH udah aku muda kucing hutan. Kalau nanti lali aku lihat kayaknya mau. Kata bagi Mbak Gueng mau dia. Mungkin loh deh. Tuh kui RWS. Ah, iki MKH. Iki karo iki. MKH. Nah, iki MKH. MKH-ne ono putih, Mbak. Ora barang elekan iki. Barang ape. Iki karo iki dodone ya. Cara denom. Aduh. Kuwi MKH kuwi, Dik. Iki MKH sepasang iki. Iki MKH merah kalung hitam. Ini tekukur nanti ada kalungnya. Cuman ini masih muda. Anak ringnya Pak Wira juga. Itu anakan dari mana Mas? Ini anakan dari belakang tadi. Maksudnya induknya gitu loh. MKH induknya ya MKH. Oh, MKH merah kalung hitam. Ini langsung di bengkok atau dimasuk sini? Sini dulu Mas. Oh, sini dulu ya. Asik. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ini kan. Inilah MKH merah kalung hitam. MKH merah kalung hitam. Ini terkuku ya, bukan puter ya. Sedikit dong deh. Jangan-jangan nanti dikirim nomor rekening ya man. Tenang aja enggak. Iya, santai. Paling aku kalau sana jangan dikasih tiren lagi loh. Ini lorek-lorek ini. Pokoknya buat ini yang namanya leopard. Kalungnya leopard. Nanti putih. Kalau tadi kalungnya hitam. Ini orang musisi mbak tenang aja. Sepasang. Ini judulnya. Luar biasa ya, memang si di Pak Wiro memang luar biasa. Jadi silakan lah teman-teman bisa pilih burung di sinilah. Ini ya, sepasang ya, masuk sini ya mbak ya. Oke. Nah. Dua pasang, Mbak. Terima kasih. Tambah ora. Ki sing jenenge sing nandur ora mesti mundu ya, Mbak. aku malah pengen yang itu lho, Mas. Pengen yang mana? Yang ditawar 15 tadi. Apa yang 15 ya? Juta. Ya, ngalaman ini suka juga yang RBS, Red Bed Strip. Kayaknya apes lho, tak kira burung bangau kuwi lho, Mas. Goblok. Ini dulu induknya
dapat 15 juta enggak boleh ya, aku minta 25. Oh, 25 juta. Iya, ini Mbak Gue yang seneng kayak yang mana sih, Mas? Yang itu yang merah. Yang merah ini. Oh, yang kayak tadi ini. Coba tak pegang ya, Mas. Ini nanti kalungnya enggak hitam, kalau tadi kalungnya hitam ya. Ini kalungnya putih. Oh, ini yang namanya RWS. RWS. Oh, red. Kasih, Bos. Red strip. Oh, njaluk jodoh. Jodoh. Minta jodoh. Jodohnya ada di sini. Oh, ada jodoh, Bos. Dibawa juga, Mbak. Ah. Bos, itu nek terpisah nangis, Bos. Kasihan itu, Bos. 15 juta. Kasihan, Bos. Eh, tapi demi Mbak Gue. Aku wis sing dhuwur. Oke. Nah, itu ya bapak. Nah, wis yo tau lah, Mas. Oh, tau ya. Ya. Enggak apa-apa buat bagueng, Mas Panji. Mas Panji. 15 juta, Mas Panji. Biar yang lokal-lokal dong. Jangan biar aja lokal ya, yang kemarin dari Mbak Wanto kirim balik ke sini, nanti tak bawa ke sini. Ke tempatku, Mas Panji. Saya ajak Mas Irfan Hakim juga. Ini. Di sini serba pertama ya, Mbak ya, di sini yang pertama sekali. Jadi ini sudah lengkap asli dari peternaknya, ada PBFJ-nya ini. Tapi Pak Wiro Bird Farm Jogja. Juga perlu ada kitirnya lho, Mas. Oh iya, kitirnya nanti tak tulisin. Ini nanti Mbak Gueng tinggal tulis WhatsApp aja nomor-nomor ini, nanti tak kirimin. Nanti tulis sendiri ya. Yeah, sebabnya iya, tulisanku jelek ya. Oh, kitirnya ini. Oh, ada kitirnya, Mbak. Man kalau nih nanti kitirnya ini. Iya, iya. Ah, resmi Pak Wiro Bird Farm alapannya ada, nanti nomor ring itu berapa, dari kandangnya, mungkin kandang lali ya. Lahirnya ada, tak catat semua. Jantannya apa, betinanya apa, nanti silsilah indukannya ada. Ini tadi berapa? 1 2 3 4 5 1 2 6. Oh, ini sama yang kemarin ke sana ya? Iya. 8. Oke, enggak apa-apa. 8 ekor buat Mbah Gueng spesial. Ampun temen kok sih, Mbah. Nomor rekeningnya masih ya, Mas. Ah, senang aja, enggak usah pakai rekeningan. Oke, teman-teman. Inilah salah satu apa ya, keistimewaan dan satu kebanggaan ya, Pak, buat kita ya, Pak. Jadi, okelah, sekali lagi buat teman-teman Mbah Gueng suka dengan burung hias. Silahkan bisa hubungi nomornya ini. Siapa? Pawiro. 081 22 752 987. Oke. Saya juga terima kasih sekali Mbah Gueng, idola saya dalam perkentiran, sudah rawo di kandang saya, dan semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman yang baru akan kentir itu, jangan terlalu nemen, tapi tetap sugenya tetap bisa ngikuti Mbah Gueng. Amin. Finalnya tetap seperti Mbah Gueng. Iya, biar bene ku sing dhewe sing kentir, wong liya sing mikir. Cocok. Oke, tetap channel Wanto Gueng 212, manusia goblok sudah bakal. Salam blok cool. Masuk. Aku po. Salam Markona. Rono ngapa aku ya. Tetap semangat, salam lestari. Markona bojoku. Bojone lestari mana? Markona bojoku. Salam emang salame bojone dhewe, Mas. Berarti memang asli terahnya. Asli terahnya. Terus terang tulisanku elek. Nulis dewi tapi resmi nanti. Jadi setiap ada di sini sudah ada pembukuannya. Ada, kita ada recording booknya. Oh, buku pencatatannya. Mbak Wiro Bird Farm.